Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat youtube Hadir kembali channel Eko Azza di hadapan sahabat youtube semua Di hari Kamis ya Hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Saya akan coba kembali berbagi info terkini Di sekitar Simpang Susun Cilenyi Terutama seputar arus lalu lintas di pagi hari ini Kemungkinan banyak sahabat YouTube yang akan melintas di sekitar Simpang Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini untuk beraktivitas di pagi hari ini. Dan uh, uh, ingin mengetahui situasi terkini arus lalu lintas di Simpang Cileunyi, mantap sahabat YouTube dengan kondisi cuaca di pagi hari ini lumayan sangat cerah. Kita coba berkeliling dulu ya. Kita coba berputar-putar dulu di sekitar Simpang Cileunyi ini. Nah, ini dia Gunung Gelis sudah terpantau. Waalaikumsalam Kang Hidayat Yusuf. Mantap sahabat YouTube. Gunung Gelis, Gunung apa namanya ini? Gunung Manglayang. gunung Manglayang puncaknya masih terselimuti kabut Ih dingin sekali ini di pagi hari ini Kita berputar dulu ya Melihat keindahan di sekitar uh, kota, kota Bandung ya Melihat keindahan terutama kota Bandung Di sekitar Simpang Cileunyi Mantap mantap Bandung di lingkung gunung cuacanya lumayan cerah Nah ini ke arah sebelah uh, selatan ya ke arah sebelah selatan seperti ini terlihat ya pegunungannya biasanya suka terselimuti kabut sekarang lumayan sangat cerah mantap mantap wis keren nah ini kembali lagi ke arah timur ke Gunung Gelis atau ke arah Ranca Ekek terima kasih Kang Syahrum Kang AA Habsi juga ujung berung juga Kang Bang Bang Jo Silacap sudah hadir terima kasih Tehnian Karawaci Tangerang terima kasih sukses selalu juga Tehnian ya ee, Kang Dede Ahmad 451 terima kasih Waalaikumsalam gimana Bung sehat semoga sehat selalu Kang Dede juga Kang Obang Bekasi mantau Kang terima kasih kain tekstil Waalaikumsalam Wilojeng Enjing Kang Cigondewa terima kasih sudah hadir Kang Yayat S mantap Kang terima kasih Kang Budi Hermawan Pramata Biru terima kasih Kang Servis TV terima kasih sehat selalu juga amin ya Allah ya Rabbi, Alamin Oke okay, uh, selanjutnya kita akan bergerak dulu ke sekitar di Jalan Raya Ranca Ekek Aduh kenapa ini berhenti Aduh mohon maaf sebentar sahabat YouTube ada kendala teknis lagi nih Tiba tiba layarnya tidak merekam. Aduh, 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 mohon maaf sebentar, sahabat YouTube. Wow, 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 wow. Kenapa jadi begini? nih? sebentar, sahabat YouTube, ada kendala teknis. Mohon maaf, mohon maaf, harus masuk lagi. Ini terima kasih, Kang Yoyok. Sebentar ya, sahabat YouTube, ini ada sedikit trouble, ada trouble, ada sedikit trouble. Kita masuk lagi, nah ini dia sudah masuk lagi ke layar oke kita coba lihat dulu kondisi arus lalu lintas di jalan raya Ranca Ekek tepatnya di wilayah Cipacing terpantau lancar di pagi hari ini di kedua arahnya baik yang menuju ke arah Ranca Ekek maupun yang menuju ke arah kota Bandung melintasi jalur Simpang Susun Cileunyi. terima kasih sahabat youtube sudah hadir aduh, mohon maaf belum sempat terbasakan ini saya harus fokus dulu ke smartphone ke layar smartphone ya. Kita bergerak menuju ke arah sebelah utara, tepatnya di layar, Jalan Raya Jatinangor Sumedang. Kang Hidayat, Kang Eko mohon tolong agar nanti di zoom di progres pekerjaan P1 sampai P2. Insya Allah. Terima kasih Kang Yusuf. Akan saya coba ya. Di zoom mumpung kondisi cuaca lagi cerah nih. Kang Jajang, terima kasih sudah hadir. Kita bergerak dulu menuju ke arah, raya, jala, ke arah Jalan Raya Jatinangor Sumedang melihat kondisi lalu lintas di sana Kang Jajang Waalaikumsalam Kang Sidik Permana Marga asih terima kasih sudah hadir Kang Heru Pranoto selamat pagi sukses selalu amin Kang Timung juga terima kasih selamat pagi sudah hadir Kita bergerak ke arah sebelah uh, utara dulu nanti kita lihat satu persatu uh, setiap pilar-pilar uh, yang berada di uh, jalur tol Cisumdawu ya Terima kasih Kang Sidik Galunggung sudah hadir mengikuti live streaming di pagi hari ini dan sekali lagi jangan lupa bagi sahabat YouTube yang baru menemukan channel Eko Azah Waalaikumsalam Kang Yudi. Solo Timur sudah hadir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kedepannya lebih berkembang lagi. Dan juga agar sahabat youtube bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Insya Allah nyambung tol gegatas ya jika tol Cisumdawu sudah selesai. Makanya tetap ikuti terus channel Eko Azah. Mantap sahabat YouTube. Nah terlihat di bawah sana kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Jatinangor Sumedang Baik yang menuju ke arah Sumedang maupun yang menuju ke arah Cibiru terpantau lancar di pagi hari ini dan juga kendaraan dari arah Cibiru yang berbelok kanan menuju ke arah jalan raya Rancaecek atau ke arah simpang susun Cileunyi pada pagi hari ini juga terpantau lancar mantap mantap mantap. Dan kita coba lihat dulu eh, sahabat YouTube kondisi P27 dan P28 sudah berapa balok gider soalnya semalam lumayan hujan Agak hujan, apakah ada pemasangan? Kita coba lihat ke sana. Kita turunkan dulu ketinggian di 75 meter supaya terlihat lebih jelas lagi dengan di zoom. Saat ini 1,5 dulu ya, 1,6. Kita coba lihat uh, lebih jelas di setiap pilar-pilar uh, flyover -pilar uh, Jatinangor Wis mantap mantap. Ada berapa balok kider yang terpasang malam tadi? jika kemarin sudah 5 balok feeder yang terpasang. Nah, seperti ini sahabat YouTube. Ini 1 2 3 4. Oh, masih 1 2 3 4. Masih 5 balok itu ya. Kemungkinan nah, <tuh> faktor hujan mungkin ya semalam silenyi agak ada guyur hujan jadi sangat riskan sekali jika dilakukan pemasangan balok feeder karena licin ya seperti itu kemungkinan menurut prediksi saya jadi semalam sepertinya tidak ada pemasangan e, untuk faktor keselamatan nampaknya seperti itu e, kemarin sore sampai tadi malam cilinya diguyur hujan jadi saat ini masih satu dua tiga empat lima lima balok gider yang terpasang di P27 dan P28 mantap sahabat youtube nah seperti ini saya akan coba zoom ke bawah semaksimal mungkin tadi ada sahabat youtube yang ingin e, melihat secara dekat seperti ini kondisi pilar-pilar Pulai versi Dawu mulai dari pilar yang terakhir. Nah, ini udah, ini adalah sudah masuk ke play over Rejati Nangor ya. Nah, ini pilar yang paling ujung, ujung sebelah utara, pilar 28, 27 dan 26. Mungkin sudah terlihat dengan jelas ya. Terima kasih Kang ah, kang, kang semua. Aduh, mohon maaf tidak bisa terbacakan satu persatu. Kita akan bergeser ke arah sebelah selatan sana. Aduh, ini kenapa udah berhenti lagi nih? Ada mono sahabat itu ini saya agak sedikit ada trouble ini. Tidak tersambung ke aplikasi ini kenapa ini? keluar masuk kemungkinan penuh ini memorinya. Oke, okay, terima kasih sahabat-sahabat YouTube Kang Jejen, Kang Nana sudah hadir dan terpantau di bawah sana kondisi arus lalu lintas dari arah Jatinangor maupun dari arah Rancakek yang menuju ke arah Kota Bandung dengan melintas di depan Pasar Sehat Cileunyi terpantau lancar. Begitu juga dari arah Rancakek. Waalaikumsalam Kang Al Hafizi. Berikut begitu juga dari arah Rancakek yang masuk ke simpang susun di pagi hari ini juga terpantau lancar. Ini beam launcher masih terus belum bergeser kemungkinan hari ini ya soalnya sudah ada. Nah ini dia sudah ada rel di atas P27 ya. Di atas P27 sudah ada rel dan ini merupakan pergeseran beam launcher yang terakhir di jalur uh, simpang susun ini. Wih mantap mantap sahabat itu selesai lah su sudah nampaknya tugas beam launcher di P27 untuk pemasangan balok leader. Mantap mantap mantap. Oke kita bergerak menuju ke arah selatan memantau jalur crossing sampai ke jalan tol Cisumdawu yang menuju ke arah eh, maksud saya sampai ke jalan tol Padalenyi mohon maaf terima kasih Teh Erna sudah hadir celeduk juga eh, Kang R, er, Teh Erna juga salam sehat terima kasih Teh Ernawati ya Kang Fusi Indramayu Kang Karisman Karyono lancar Amin Kang Teddy Permana Waalaikumsalam Wilujeng Enjing Oke okay, Kang Teddy Hatur Nuhun di gerbang tol Cirenyi yang baru juga terpantau lancar kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini mantap mantap cuaca cerah di jalur crossing kondisi arus lalu lintas terpantau lancar yang menuju ke arah jalan tol pada Denyi. mantap terima kasih Kang Fusi Pak ba al, al, al ba Basir terima kasih sudah hadir Dari arah jalan tol ini juga yang masuk ke Simpang Susun di pagi hari ini terpantau lancar. Kita menuju ke gerbang tol Cirenyi yang lama. Seperti apa kondisi di sana harus selalu lintasnya. Waalaikumsalam Pak RT Saman. Selamat pagi, semoga sehat selalu Pak RT. Terima kasih. Kang Aldi Rahman, Kang update seksi 5 daerah ujung jaya. Kang Iding udah update. Oh insya Allah lah nanti saya ke sana. Masih belum sempat ini. Masih agak sedikit kesibuk di sekitar Simpang cilu ini. Terima kasih Kang Aldi. Kondisi arus lalu lintas di gerbang Tol Cilinyi yang lama terpantau lancar di pagi hari ini. Eish, indah sekali nih cuaca cerah. Terlihat simpang-simpang simpang, eh, apa jalan Tol Padaleunyi. Kondisi arus lalu lintasnya lancar, alhamdulillah mantap-mantap. Kang Martinus, jadi Kang Ida juga terima kasih. Ya, semoga saja nanti ya ada kesempatan untuk melihat secara keseluruhan. Amin. Kang Sutomo Tomo sambil ngopi, betul sambil ngopi pagi biar uh, anget. Terima kasih sudah hadir Kang Sutomo. Wirjeng Enjing, Cigatas kemana nasibnya? Untuk Cigatas saya masih belum tahu pasti ya. Kemungkinan semoga tahun depan atau kapan saya bisa memantau dan bisa berbagi informasi kepada sahabat YouTube semua nanti jika sudah mulai ada konstruksi seperti itu. Terima kasih sahabat YouTube. Aduh, sinyalnya masih putus-putus ini. Wilujeng Enjing, Kang Nanaku Suara, Tipan Jalu, orang Panjalu, terima kasih sudah hadir. Abah Asri, video yang oke okay. di Cirebon, Amin sehat selalu juga ya sahabat YouTube semua, asli juga terima kasih sudah mengikuti live streaming di pagi hari ini. Mantap, mantap. Waduh, ini sudah terputus lagi nih, kenapa ini? selalu ada trouble begini aduh mohon maaf sobat youtube waduh ini memorinya penuh kayaknya sebentar saya suka agak deg-degan kalau kayak gini tidak bisa memantau ke layar uh, baterai sudah menipis lagi kita harus RTH ini biar terpantau ya Terima kasih sahabat-sahabat YouTube semua yang sudah hadir. Nah, di sini juga terlihat jalur dari arah Sumedang nantinya sudah mulai terpantau pilar-pilarnya sudah mulai dipasang plat baja untuk dilakukan pembesian. Mantap-mantap. Kang Yudi terima kasih. Pilar tunggal nanti di aspal ini masih belum tahu nih. Backson, Backfresh hadir, terima kasih Backfresh. Terima kasih, update-nya juga. Terima kasih, Kang. Siapa urusan Yogyakarta? Terima kasih sudah hadir. Mantap, mantap! Nah, kita coba lihat dulu di sini kita akan di zoom dari jarak 70 meter dari atas ya. Kita coba lihat dari ujung sebelah selatan sana. Nah, terlihat jelas sahabat YouTube. Seperti ini. Mantap, mantap. sudah mulai dipasang apa namanya itu plat plat baja nampaknya ya, untuk uh, lapisan untuk uh, pembersihan malangbong terima kasih kang aceh prajab sudah hadir kang setot yogyakarta sugeng enjing terima kasih kang sudarsono wirjeng enjing kang gersik sudah hadir terima kasih orang gersik sudah hadir di pagi hari ini mantap mantap nah seperti ini terlihat jelas dan detail pembersihan sudah dimulai, balok feeder juga hampir semua sudah terpasang. Losari hadir, terima kasih Kang Rifki Adi Widodo. Losari Kang Brododi, Bandar Lampung. Terima kasih orang Bandar Lampung sudah menyempatkan memantau atau mengikuti live streaming di pagi hari ini. Semoga saya selalu Bandar Lampung. Uh, terlihat ada truk-truk unik di sana nih. Ada rombongan truk unik. Mantap sahabat YouTube, Ih, banyak sekali nih. Ya, getasi ini truk-truk unik nih di simpang susun. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 truk. Jatinangor terima kasih Kang Gunawan sudah hadir. Uh, Kang Rifki juga Losari ya. Terima kasih Kang Yudi. Betul Getasi. Ini ada truk-truk unik di sana. Mantap, mantap. kita coba bergeser secara perlahan. Ini nantinya rel rel ini akan dicopot ya jika sudah selesai pemasangan di P2627. Mantap sahabat YouTube. Pelabuhan Ratu Kang Dadan, terima kasih Kang Muhammad Sodik, Kang Husen selalu sehat, amin. Terima kasih ya Kang Husen. Ujung Enjing, Kang Rikma Rida, Rido, Ujung Berung. Terima kasih Ujung Berung sudah hadir. Nah, ini bim kemungkinan hari ini bergeser nih soalnya sudah ada rel di ujung utara sana yaitu di P27. Oh, lemah. Selamat pagi Malaysia, terima kasih abang-abang orang Malaysia yang ada di Malaysia ya. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga di sana. Terima kasih sudah mengikuti live streaming di pagi hari ini. Mantap-mantap. Kang Marjun Edi, terima kasih. Kang Nopi Krisianto, aduh Kang Nopi kemana saja nih? Sibuk ya Kang Nopi, semoga sehat selalu. Kang Nopi, terima kasih. Majalengka ya. Mantap, mantap. Kang Toyib, Kang Toyib, Toyibah, Toyibah, Waalaikumsalam. Bangkir Indramayu, terima kasih Indramayu sudah hadir. Baik sahabat itu mungkin cukup sekian dulu live streaming di pagi hari ini. Mengingat baterai sudah tinggal 16% lagi. Terima kasih sudah mengikuti live streaming. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya visualisasikan dari awal hingga akhir bisa dimengerti, bisa difahami, dan juga tentunya semoga ini bisa bermanfaat ya bagi sahabat YouTube semua dan bisa dijadikan suatu gambaran mengenai kondisi terbaru di sekitar Simpang Suci Cilincing Kabupaten Bandung Jawa Barat. Kang Syahid Break, terima kasih, Poro Bro semoga sehat selalu juga ya. Tetap nantikan terus updatean-updatean terbaru dari channel Eko Azza caranya sangat mudah, cukup diklik tombol subscribe-nya, tombol jempolnya, dan dinyalakan notifikasi loncengnya agar bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu yang berada dalam perjalanan tetap berhati-hati selalu mengutamakan keselamatan bukan kecepatan Kang Cecep terima kasih sudah hadir patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan selalu mengikuti arahan para petugas yang berada di lapangan semoga selamat sampai tujuan dari Simpang Susun Cilinyi Kabupaten Bandung Jawa Barat Channel Eko Azah menginformasikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh